Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Polda Sultra. Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan oleh Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton atas wacana penundaan pemilu 2024. Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu 2024 berdasarkan big data yang dipegang Luhut Binsar Panjaitan disampaikan melalui podcast Dead di Corbuzier. Pernyataan ini dianggap membuat kegaduhan di masyarakat hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di seluruh daerah termasuk Sultra pada 11 April 2022. Dilansir dari YouTube Dead di Corbuzier Podcast, video berjudul Jokowi 3 periode. Gimana komen kalian tersebut tayang pada 11 Maret 2022. Hingga ini video tersebut sudah ditonton lebih dari 3 juta kali dan disukai 65 ribu pengguna YouTube. Laporan tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Subbid Penmas Polda Sultra, Kompol Tiswan. Kompol Tiswan menjelaskan, saat ini pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrim Suspolda Sultra sedang memeriksa laporan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Ia mengatakan, karena yang dilaporkan pejabat negara yang berdinas di Jakarta, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!